Dalam majlis kita ada soalan di sini. Baik. Masya Allah. Yang pertama, mimpi memasuki Masjid Nabawi, apakah maksudnya? Mimpi melihat Masjid Nabawi, melihat Mekah, suatu petanda yang baik. Dan mudah-mudahan yang mimpi tersebut dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang tinggal di Madinah Munawwarah, yang bersemadi rehat di dalam kota Madinah Munawwarah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi memasuki Masjid Nabawi membawa petanda yang baik. Bila dia jadi baik kepada kita, dia menjadi petanda baik. Tapi selagi kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW mengikuti jejak langkahnya, maka ini masih belum lagi menyempurnakan petanda yang baik. Kerana mimpi itu kadang-kadang baik pada kita, tapi apabila kita tidak sahut seruan daripada tafsir mimpi tersebut, selagi itu ia tidak menjadi mimpi yang baik. Kadang-kadang mimpi yang baik ini jadi ujian kepada seseorang. Dia mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa itu, ini, jumpa wali Allah. Jika dia mimpi perkara tersebut dan dia cerita ke orang dengan, supaya orang tahu status, dia nak angkuh sebenarnya supaya orang tahu status dia. Dia mimpi jumpa Nabi Muhammad, dia mimpi jumpa Nabi itu, dia mimpi jumpa Rasul itu, dia mimpi jumpa wali ini, dia mimpi jumpa ulama, dia mimpi jumpa Khidir. Dia cerita ke orang, dia jaja ke orang. Untuk kalau diceritakan itu untuk kepada syekhnya ataupun orang yang terpercaya, tapi kalau cerita kepada kawan-kawan yang mungkin percaya tak percaya kepada dia, mungkin menafikan kepada dia dan sebagainya. Kadang-kadang niat dia nak ceritakan itu tak ada lain untuk supaya orang tahu status ini, ini ahli cahaya, ini ahli nur, tengok dia mimpi jumpa siapa, supaya orang tahu bukan aku kenal. Jadi seseorang itu perlu melihat, maka demikian mimpi tersebut tidak lagi menjadi mimpi yang baik. Dia nanti istidraj daripada Allah SWT, pandang daripada Allah. Allah nak tengok dia takabur ke tidak. Segala nikmat agama juga Allah nak lihat. Maka manusia tak sentiasa memperbaiki hatinya. Telah dibuka bab Muhammad, dibuka bab ini tidak serupa sesuatu. Diajar mandi wajib cara betul, diajar zikir nafas Allah, disuruh solat da'i, rasa sejati, imam semua yang ada di Baitullah, disuruh cari Imam Ali, disuruh belajar sifat 20 hakikat, disuruh belajar sifat 20 yang lain diberi contoh Ahmad, disuruh belajar sifat 20 yang lain diberi contoh Ahmad, disuruh belajar sifat 20 yang lain diberi contoh Ahmad, disuruh cari guru yang sedang Muhammad bukan Nabi Muhammad, disuruh imani rukun iman dan Islam secara hakikat, didatangi dua orang alim, disuruh ambil garam bukit beri harimau makan, disuruh belajar tafakkur fi din benda bahasa belakang, disuruh jazam fatihah, katanya kalau tak jazam fatihah bagaimana nak guna, diajar istighfar astaghfirullah min tafsir ibadati ada dan nafas, diberitahu hanya bukan sembahyang tapi sembahyang yang sejati. Sembahyang yang sejati suaranya sedikit ditekan. Semua mimpi boleh percaya ke? Baik. Ada mimpi yang didapati oleh seseorang yang kadang-kadang ia perlukan tafsiran daripada yang pakar. Kadang-kadang apa yang dimasukkan di dalam ini adalah suatu keterbukaan daripada Allah Subhanahu Wataala untuk seseorang itu mempelajari tentang hakikat. Kerana apa yang disebutkan ini adalah hakikat. Namun untuk mencapai kepada hakikat, seseorang itu adalah mempelajari syariat pertama kali. Seseorang itu perlu mempelajari syariat. Jika seseorang itu terus mempelajari hakikat, dia telah skip suatu fasa dan juga peringkat yang penting, iaitu ilmu syariat. Kena hakikat ini semua akan menjadi kenyataan apabila dia telah mengamalkan syariat dengan baik.
Tetapi apabila seseorang itu telah dibukakan oleh Allah SWT, itu adalah sebagai petanda bahawa seseorang itu hendaklah memulakan perjalanan proses sebagai hamba Allah SWT. Pertama sekali dengan mengambil ilmu syariat. Yang paling penting, kadar wajib yang patut diketahui pada setiap ilmu. Kerana ilmu tauhid, fikah dan tasawuf ada kadar wajib yang tertentu yang kita perlu mengetahui sekurang-kurangnya pada kadar dan asas. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut seperti para ulama, kita tidak diperlukan. Mereka juga sesuatu itu hendak menjadi mufti, mufti negeri dan sebagainya. Mustahil dan sebagainya. Setelah syariat, kemudian dia bertarikat. Sebenarnya bukan maksudnya dia belajar syariat dulu bertarikat, maksudnya dia bersekalikan. Bertarikat ini maksudnya sambil dia belajar syariat, sambil dia dah mulakan perjalanan. Apa dia maksudkan dengan perjalanan? Perjalanan kerohanian. Di situ dia sudah mencari pemimpin, jadi mursyid, mencari murabbi yang boleh memimpin dalam perjalanan. Supaya syariatnya itu tidak hanya sesuatu yang berbentuk keluaran, tetapi yang telah dihayati hakikat-hakikat sebalik solat, apakah hakikat di sebalik haji, apakah hakikat di sebalik puasa dan sebagainya. Kemudian nasijah daripada syariat dan tarikat ini akan menghasilkan hakikat dan makrifat. Itu sebagai nasijah. Jadi apa yang telah dibukakan, ini adalah suatu mimpi, ini adalah suatu cahaya. Untuk seseorang menuju kepada cahaya tersebut, tapi hendaklah melalui proses yang betul. Ada orang yang memang dibukakan oleh Allah SWT, tapi dia tidak dapat memahaminya dengan baik kerana ianya dibukakan terus. Maka dia perlu mentahkikan ataupun verify apa yang dia dapat itu daripada para alim ulama, iaitu dengan jalan ilmu syariat, ilmu tarikat. Ilmu tarikat bagaimana suatu perjalanan kerohanian, pembersihan hatinya, bagaimana dia merawat penyakit hatinya, bagaimana dia merawat penyakit tokapur, sombong, angkuh, mujur dan sebagainya. Seperti sembahyang, bukan sembahyang tapi sembahyang sejati. Maka ini semua kan hakikat. Kena solat itu bukan hanya sekadar qiyam sujud, tapi ada hakikatnya. Kena solat dan pergi pada ibadah yang lain bukan hanya terhad pada zahir. Aspek batin yang lebih utama, yang lebih penting. Jadi suruh cari guru yang kenal Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Itu adalah natijah nanti. Nanti-natijah seseorang, ia daripada segi ilmu ada perbahasannya. Apa yang dimaksudkan dengan hakikat Muhammad, apa beza hakikat Muhammad dengan Nabi Muhammad. Hakikat itu akan tiba pada hati kita bila kita seseorang itu benar berhubungan dengan Allah SWT. Para wali Allah SWT dalam peningkatan kerohanian mereka, dalam pembersihan jiwa mereka, dalam mujahadah mereka, nanti terakhir mereka akan terhenti di hakikat Muhammad. Dia akan mendapati bahawa segala ilmu yang dia pelajari, segalanya adalah terhenti di hakikat Muhammad. Tapi seorang itu tidak faham jika seorang itu tidak melalui proses tersebut, apa yang dimaksudkan dengan hakikat Muhammad itu. Dan apakah beza hakikat Muhammad itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kaitan antara keduanya? Ini adalah satu perjalanan yang panjang. Dan ini adalah satu perbahasan dan perbahasan yang ilmiah, yang mendalam. Yang dibukakan pada hati para wali Allah Subhanahu SWT. Dan sukar untuk difahami oleh mereka yang mempunyai kefahaman yang sedikit berkenaan dengan ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu tasawuf. Kerana mereka kurang mendalami perkara tersebut. Kerana ini adalah ilmu zauq, ilmu rasa dalam hati seorang insan. Ini adalah ilmu jiwa. Seorang yang developkan hatinya, dia akan sampai ke perkara tersebut. Kerana itu para wali Allah SWT, mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kerana kita kaitannya dengan hakikat Muhammad.
Apakah kaitan antara alam ini dengan malaikat Muhammad? Kerana itu amat rugi seseorang yang tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak sebenarnya tidak dapat memuliakan Nabi Muhammad sebenar seperti mana Nabi Muhammad patut dimuliakan. Tapi inilah majlis maulid yang majlis kita memuliakan, takzimkan, itu hanya sedikit dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, celebration ataupun penyambutan dan keraian kita terhadap Nabi Muhammad telah bermula daripada alam roh. Jadi sini apa yang kita lakukan hanya sedikit. Nanti kita masuk dalam kubur Nabi Muhammad, sekali lagi kita akan berkumpul dengannya. Dia akan ditunjukkan depan kita. Malaikat tanya siapa dia. Di pada mahsyar nanti kita akan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perhitungan, di dalam cemizan, kita harapkan syafaat Rasulullah. Di tiang sirat kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Di seluruh alam ini insya-Allah buat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila hakikat Muhammad, kita bicara dengan hakikat Muhammad, itu adalah rasa zauq hati. Hanya hati yang dapat mengenali, hati yang dapat merasai siapakah hakikat Muhammad itu. Rasulullah belajar sifat 20 yang lain, diberi contoh Ahmad. Ini juga seorang yang belajar sifat 20 hanya sekadar teori, dia akan tersangkut di sini. Tapi seorang apabila turun di hati, dia akan ketahui apa kaitan antara sifat 20 dengan Muhammad, dengan hakikat Muhammad. Maka perkara ini adalah perkara yang mendalam. Ini ada satu proses yang panjang untuk seseorang itu memahami ataupun mencapai. Kerana seseorang yang memahami, yang boleh membahaskan secara ilmiah, juga tak semestinya sudah sampai kepada hakikatnya. Dia perlu berakhlak dengan ilmunya, dia perlu beradab hatinya, cara pandangnya, perlu sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan makhluk Allah Subhanahu Taala, sentiasa bermuhasabah dirinya dan sebagainya. Hati yang sentiasa didevelopkan hatinya, hubungan dengan Allah Subhanahu Taala, Allah Taala akan bukakan. Ini adalah rahsia-rahsia Allah Subhanahu Taala. Tentang hakikat Muhammad ini rahsia Allah. Maka apabila diceritakan, dia akan benar-benar menjadi fitnah dan juga ujian, dan manusia akan menyesatkan dan sebagainya. Kerana manusia lain dia memandang ilmu ini hanya daripada sudut luaran. Tapi orang yang mendapat natijah daripada ilmu dan amal yang kita sebutkan tadi, ilmu laduni, inilah ilmu yang disikapkan Allah SWT. Rahsia-rahsia yang telah bukakan siapa itu Muhammad dan siapa itu Nabi Muhammad, apa itu Nur Muhammad dan sebagainya. Berhasil, walaupun kita merangkak dalam keadaan kita tembang, dalam kita tersungkur, dalam kita tergelincir, dalam kita banyak kelemahan dan kekurangan, bolehkah perjalanan. Dan ilmu-ilmu ini sebenarnya sudah sebati di dalam diri orang Melayu. Di alam Melayu kita sudah sebati dengan ilmu-ilmu ini. Kita memahami ilmu ini by heart, di luar kepala. Maksudnya ini adalah sesuatu yang difahami oleh masyarakat Melayu. Kerana kita dididik, sejarah membuktikan kita dididik oleh ulama-ulama yang memahami perkara-perkara hakikat seperti ini. Kerana hati orang Melayu memang sediakala sudah halus daripada asalnya. Maka apabila ulama sufi masuk, mereka melihat bahawa hati orang Melayu ini, jiwa mereka memang seperti sudah lapangan yang telah tersedia untuk dimendaratkan satu kapal terbang yang berbentuk tapih makrifat. Memang itu pengalaman orang Melayu zaman dahulu. Hanya sini kita berubah ketika pasca penjajahan. Apabila setelah daripada merdeka, sistem pendidikan kita berubah. Kita menjadi suatu bangsa yang baru sebenarnya. Ketika Islam datang, kita menjadi suatu bangsa yang baru. Dengan jiwa tauhid, dengan jiwa makrifat, dengan jiwa kesufian, jiwa tarikat, jiwa yang memahami hakikat Muhammad. Tapi setelah daripada penjajahan dalam beberapa tahun, kita menjadi satu bangsa yang baru pula. Namun, kita tidak terputus asa daripada rahmat Allah SWT. Dari kalangan ulama-ulama hakikat yang kita dapati di seluruh dunia ini, tempat yang betul-betul mempunyai ilmu ini ada dua tempat. Sejak daripada sejarah dahulu kala sehinggalah sekarang, yang pertama Bumi Maghribi, Morocco, dan kedua adalah alam lain.
kita perlu zahirkan semula ilmu ini. Kerana genetik kita adalah genetik daripada moyang-moyang kita yang sudah memahami, insya-Allah. Jika kita mula muka semula, dia akan dapat spark balik. Dia dapat electrocute. Jiwa-jiwa orang Melayu dah memang seni dan memang halus. Dia akan dapat terpancar balik. Bagaimana jiwa orang Arab, jiwa orang lain, mereka juga ada perkhususan mereka sendiri. Tetapi bumi Maghribi dan bumi alam Melayu ini adalah sesuatu yang lain dan yang lain. Jiwa mereka telah terbentuk sejak dahulu kala dengan perkara-perkara yang halus. Dan kebangkitan Islam di akhir zaman, dia akan bangkit dengan jiwa yang kuat tauhid ma'rifat seperti ini. Jiwa yang dibukakan Allah SWT. Kebangkitan Islam bukan datang dengan nuklear, bukan dengan kekuatan atom, dengan bilangan kita. Kita lemah. Kita akan bangkit dengan kekuatan, kekuatan rohani kita, kekuatan tauhid ma'rifat kita. Ya, alam sekarang ini sedang sakit dengan Islam sedang menderita, muslimin sedang menderita. Tapi bila kita berada di sini, kita kukuhkan ketauhidan kita, kukuhkan perkara yang hak, hakikat. Dengan perkara hak ini, batil akan terhempus. Batil ini akan lenyap. Dan Nabi SAW sudah pun memberitahu bahawa kebatilan daripada timur. Maka kita akan cue daripada situ. Mungkin kita, mungkin orang lain, baik, tak kisah. Sama ada kita ataupun sama ada orang lain. Yang penting Nabi dah kata, kebangkitan akhir zaman Islam daripada timur. Apa kata kita develop kerohanian kita, kerana ini akan datang dengan kerohanian. Sultan Muhammad Al-Fatih dapat jatuhkan Konstantinopel dengan kekuatan kerohanian. Salahuddin Al-Ayyubi dengan kekuatan kerohanian, dengan kekuatan zikir, dengan kekuatan mursyid, sentiasa berpaut dengan kitab-kitab tasawuf. Dapat semula menangani perang salib dan dapat merampas balik Palestin di tangan orang Islam. Dan formula yang sama, formula yang sama pada ketika ini adalah kekuatan tauhid dan juga ma'rifat kita. Kita bina kekuatan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT kembalikan kita apa yang telah menjadi milik kita. Kadang-kadang orang itu kembalikan milik kita tanah dan sebagainya. Itu insyaAllah Allah Ta'ala boleh bagi. Apabila kita, Allah Ta'ala apabila kita sempurnakan apa yang Allah SWT beritahkan kepada kita, kita akan lihat Allah SWT akan kepada kalangan mereka untuk bersama dengan Al-Mahdi. Nanti Nabi SAW kata Al-Mahdi akan muncul, yang akan bersamanya dengan orang yang mempunyai kekuatan kerohanian. Jika kita tidak bersama Al-Mahdi, alhamdulillah. Jika kita bersama lagi, alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita sudah bersedia. Kerana kekuatan tauhid ma'rifat dan kerohanian ini, walhasil kita yang perlukan di dunia, kita perlukan di alam barzakh, kita yang perlukan di alam mahsyar, kita yang perlukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok tauhid ma'rifat kita dekat dunia. Berkenan tak nak, memang kita kena usaha kan. Sama ada kita capai ataupun tidak pada zaman Al-Mahdi. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita secara langsung atau tidak langsung. Dia dah memberikan semangat dalam apa jua bentuk di dalam kebangkitan ini. Dan kita niatkan apa yang kita lakukan khidmat untuk agama Allah SWT. Khidmat ini adalah untuk khidmat Rasulullah SAW. Khidmat ini adalah untuk khidmat kebangkitan Islam yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Khidmat ini adalah untuk khidmat kegemilangan Islam seperti mana yang dikerasatkan dan diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita masih berada di atas firasat tersebut. Dan untuk menyempurnakan itu, kita yang mulakan perubahan pada diri kita. Kita yang perlukan develop, kita yang perlukan bina kerohanian kita. Bina jati diri kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di atas muka bumi ini, insyaAllah ta'ala. Sekian, kita kembali sekitar di atas binti Farah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.